Selamat pagi semuanya, baik lagi teman-teman. Sekarang Bang Ayo lagi ada di Pagedangan. Seperti biasa kita bakal mengupdate pembangunan jalan baru BSD Gading Serpong ya. Dan sekarang itu sekitar jam 9 pagi teman-teman. Dan langsung aja kita gas meluncur. Kita mengarah ke daerah BSD dulu teman-teman ya. Kita mengarah ke arah BSD. Akses jalan yang mengarah ke BSD di bagian sini sudah mulai dibeton teman-teman. Pembangunannya sudah mulai dicor. Kita naikin drone-nya. Nah, di depan sudah terlihat ya. Pembangunan flyover sudah mulai pengaspalan, teman-teman. Yang ada di bawah progres pembangunan terbaru untuk bulan Agustus. Awal Agustus, teman-teman. Sekarang itu tanggal 7 Agustus. Sekitar tanggal 7 jam 9 pagi teman-teman, di bawah progresnya sudah mulai pengaspalan pembangunan jalan untuk jalan baru BSD Gading Serpong. Yang kita lewatin yang ada di bawah ini nantinya terkoneksi dengan akses tol Serpong Balaraja teman-teman, dan ke perumahan Hiera ya. Dan nantinya kalau ini udah selesai bisa mempermudah akses ke Parung Panjang juga ya, Parung Panjang dan sekitarnya. Koneksi-koneksi jalan ini nanti saling terhubung teman-teman. Ini yang ada di bawah ya. Tuh, sudah progres pengecoran. Kita mulai tinggikan drone-nya supaya nggak terkendala sinyal teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini pembangunan jalan yang ada di... Kita coba zoom. Nah, ini di bagian sini sudah, lagi mau on progress ke pengaspalan ya teman-teman. Di bawah sudah mulai pempadatan. Nah, yang ke depan itu akses jalan yang ke BSD teman-teman. Tuh. Nah, yang di depan pertigaan ke kanan itu yang ke sebelah sini nih. Nah, yang ke sebelah sini ini nanti terkoneksi dengan akses tol Serpong Balaraja yang progresnya sudah hampir 100%. Sedang uji layak fungsi teman-teman, ULF ya. Nah, ini ke arah sana. Nah, yang di bawah ini area BSD, pembangunan BSD. Masih banyak yang kosong lahannya ya. Nah, yang di bawah ini lagi ada pembangunan. Pembangunan flyover. Kita lihat, kita coba memutar teman-teman. Yang di bawah itu adalah akses jalan raya Pagedangan ya, mengarah ke Legok ya, Logam. Pembangunan jalan terbaru untuk jalan baru Gading Serpong BSD. Langsung langganan aja teman-teman seperti biasa ya. Subscribe channel ini karena kita rutin mengupdate perkembangan pembangunan yang ada di Jabodetabek, khususnya BSD Parung Panjang, Tiga Raksa, Tenjo, Maja, teman-teman. Yang di bawah adalah akses jalan raya Pagedangan. Progresnya, teman-teman, di bawah. Sudah memasuki on progress ke pengaspalan jalan. Untuk konstruksinya sih sudah di ini ya, sudah dipasang teman-teman, tinggal arah samping-sampingnya doang nih, mulai dibeton teman-teman pembatas jalan untuk sampingnya. Nah, yang di bawah nah teman-teman, yang di sini ini mengarah ke Gading Serpong ke depan. Nah, ini untuk arah yang di bawah tuh. Di bawah tuh sudah mulai on progress ke pengaspalan jalan. Sedang on progress pengaspalan jalan. Kita langsung lanjut lagi. Kita mengarah ke Gading Serpong sekarang ya. Kita mengarah ke Gading Serpong teman-teman.
update progres pembangunan. Di bawah sini lagi pengaspalan jalan. Untuk jembatannya sih, flyovernya sih udah di beton teman-teman, cuman untuk pembatas sampingnya ini belum dicor ya. On progress, ini lagi pengaspalan jalan. Untuk perkembangan di daerah Pagedangan juga sangat pesat ya, karena kan developer besar Sinarmas pembangunannya, dan bahkan untuk mall juga Estapara nih, kalau tadi kita lewat sudah opening ya, sudah buka teman-teman. Di bagian sini di jalur kiri belum di hot mix teman-teman, sudah dipadatkan, cuman belum di hot mix sebelah kanannya, sudah di hot mix sebelah kanannya. Sebagian nih ada yang belum. Nah, yang di sini ke depan sudah di hot mix atau sudah di aspal. Progres pembangunan yang mengarah ke Gading Serpong. Nah, di sini ke sebelah kanan itu Mall Estapara, terus lampu merah kuliner Rans Nusantara teman-teman di sebelah kanan, dan mengarah ke Q-Big teman-teman, Q-Big ya, ke Aeon Mall. Dan kalau lurus dari sini tembusnya ke daerah Paramon atau Summarecon atau Gading Serpong teman-teman. Nah, yang di sini perempatannya ke sebelah kanan sudah bisa dilewatin ya, aksesnya sudah di beton, sudah dicor. Nah, yang ke depan dari sini, titik ini dari sini kita mengarah ke daerah Gading Serpong. Cuman jalannya kecil ya, ini hanya sebelah doang nih. Sebelahnya belum di aspal apa gimana ya. Ini cuman sebelah nih yang mulai dibangun. Mengarah ke daerah Pegedangan atau BSD teman-teman. Update pembangunan terbaru bisa langsung langganan teman-teman, seperti biasa langsung langganan aja, karena kita rutin mengupdate perkembangan pembangunan jalan yang ada di daerah Jabodetabek, khususnya daerah BSD, Gading Serpong, Cisauk, Parung Panjang, Tiga Raksa, Tenjo, dan Maja teman-teman. Update perkembangan terbaru untuk pembangunan jalan baru Gading Serpong mengarah ke BSD per Agustus. Sudah mulai ke pengaspalan di sebelah kanannya, dan lagi pembangunan untuk saluran air atau drainase. Nah, yang ke depan ini, yang ke sebelah kanan adalah akses jalan baru juga teman-teman. Nantinya di sini terkoneksi dengan jalan ke Malibu teman-teman. Jadi nanti saling terkoneksi ya ini jalannya. Jadi nanti banyak persimpangan lampu merah teman-teman. Dan gak kerasa nih di depan kita hampir sampai ke perbatasan antara BSD dan Gading Serpong ya. Di depan perbatasannya. Di sini lagi ada pembangunan jalan. Pembangunan jalannya menyamping ke sebelah kanan ya, yang jalur kiri ini belum di beton teman-teman tuh. Nah, ini adalah ujung antara BSD dan Gading Serpong di bagian sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini lagi ada pembangunan jalan. Dari sini ke depan sudah di ini ya, sudah di apa? Sudah di aspal. Di sini lagi ada perbaikan bukan pembangunan jalan, teman-teman. Di sekitaran perbatasan antara BSD dan Gading Serpong. Ini yang mengarah ke depan. Nah, itu ke sana ini udah daerah Paramon ya. Paramon Summarecon yang mengarah ke depan tuh, mulai kelihatan gedung-gedungnya. Nah, yang ke depan ini udah di beton, jalannya sudah dicor. Di bagian bawah teman-teman, kita putar balik lagi mengarah ke
BSD lagi teman-teman. Nah, kita mengarah ke BSD, ada gangguan sinyal. Gangguan sinyal, teman-teman. Nah, ini adalah antara perbatasan Gading Serpong dan BSD. Untuk akses jalannya sudah di aspal nih, teman-teman, untuk jalan kampungnya ya. Kita lanjut lagi mengarah ke flyover Pagedangan, teman-teman. Kita langsung putar balik lagi. Ini adalah akses jalan yang sebelahnya belum dibangun nih, cuman kecil doang ya. Ini yang jalan BSD nih, teman-teman. Ini yang ke sana. Nah, kita penasaran nih yang ke arah sini nih. Nah, ke sini tuh sudah mulai ke pengaspalan ya. Masih buntu ya teman-teman, akses jalannya tuh ke arah sana. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita coba lebih rendah, soalnya ini arah ke titik kita naikin drone, teman-teman. Akses jalan yang untuk area BSD, jalannya hanya hanya ada di samping sebelah kiri, teman-teman. Di sebelah kanannya hanya diratakan aja ya. Mungkin pembangunannya nanti menyusul kali apa gimana ya, teman-teman. Kita pantau terus perkembangannya seperti apa. Jadi seperti biasa, langganan teman-teman subscribe channel ini ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Langsung langganan subscribe channel ini, teman-teman. Dan terima kasih. See you the next video, teman-teman.